Halo Lik, pripun kabare? Stres malih nggih. Lengak lentik mundak malih. Sekarang yang 2 literan regane kurang luwih 50.000. Huhuy. Tukang gorengan mumet. Dan untuk hari ini saya arep gawe lengak lentik malih. Ini semoga bisa menjadi jawaban buat para lilik yang kemarin pas saya membuat lengak lentik dari kelapa marut dewek pada bertanya-tanya. Sapi itu kalau membuat lengannya dari itu, dari santan instan, bisa enggak? Saya jawab bisa ya. Mbok ora bisa. Saya jawab anu ora bisa. Ternyata bisa, nanti saya malah salah ngomong. Game pun jadinya sekarang saya praktek membuat lengak lentik dari santan instan. Nggih. Otw capcus mawon nggih di pirsane nggih. Ora usah stres-stres lek dinikmati bae urip ini ya. Cus. Go percobaan kali ini Lik, saya sudah menyediakan santan ya. Ya santannya merek sekang Indomaret mbuh anu apa jenengane. Ya banyaknya satu bungkusnya adalah 200 gram. Per bungkusnya regane ya tadi saya beli adalah 6.500, berarti nek telu ya banyaknya adalah 600 mili, terus berat anu harganya adalah 15.500, terus 400 niku. Dan sekarang saya akan numplekan ini ke dalam, ini ke dalam panci saya lebokan Lik. Ini benar-benar percobaan saya yang pertama ya Lik ya, karena saya juga penasaran di resep sing gawe lengah yang kemarin itu Liliknya pada takon itu kalau menggunakan anu santan instan bisa orang gue gawe lengane. Nyong ya ora bisa semaur, wong nyong pi urung pernah jajal. Dadine hari ini saya jajal kados niku ya. Ini nanti arep tak bilasi nganggo banyu ya. Lah dene nganggo banyu kan itu udah murni santannya. Ya kalau saya mengibaratkan ya Lik ya. Lik itu kan juga masak nasi menggunakan air toh. Airnya juga ujung-ujungnya nanti dihabiskan kados niku nggih. Dadi saya merasa ini tetap perlu diberi air sedikit untuk mencuerkan begitu. Nanti setelah dimasakkan airnya juga entong lagi. Ya mbok. Nah, ini saya suntekin dulu 3 bungkusnya. Ini perasaan adalah resep masak memasak kayak sapi yang paling mahal. Tapi ya enggak apa-apa ya. Biar kita sama-sama tahu ini bisa dijadikan minyak goreng apa enggak. Ini saya akan bilasi bagian jeroan ini ya. Ini untuk satu gelas air ini ya Lik ya, takarannya adalah 150 ml. Semoga tidak semua air ini kepake. Ye, sekotak gear regane 6.500, karena di Indomaret sing dekat rumahnya Biung itu lagi promo ya Lik ya. Kalau yang merek Sasa itu 200 mili regane 10.000, tapi di Indomaret bu nang tempat liane spira regane ora mudeng, karena mencari santan yang di atas 65 mili itu di daerah Biungi wangel banget. Nemunya cuma merek ini dan merek Sasa di Indomaret saja. Ya tekuplek-kuplek sedela Lik untuk meratakan banyu karo santannya ya. Jadi akeh kok jebule. Ya wis Lik, sekarang ini kita lebokkan dulu ke dalam magic comb ya. Dan setelah ini ya udah, ini kita masak seperti biasa. Kalau yang santan kemarin itu kan cukup dimasak satu kali. Kalau yang ini ya mbuh ora ngerti, kita anu lihat dulu ya. Dan gilek apane jenengane santene mbasan wis umeblek kutuk-kutuk, ternyata pada tuh ya pada jelepret-jelepret. Kalau yang kemarin tuh nggak ada yang acara begini-beginian, sekarang kok malah ada. Dan gilek baru saja jeglek ke atas ya. Ini setelah 5 menit jeglek akan saya buka, saya lihat hasilnya kayak ngapa. Nggak jadi Lik. Hasilnya tetap seperti ini. Apakah ini perlu banyu? Jeleper sampai mana-mana, nggak jadi jebule. Ya, ini tetap kental seperti ini, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan dari awal tadi. Perbedaannya cuma jeleper kesana kesini kabeh, ya. Ini ada pakan Lik.
engkau dicari ilmu lagi ya. Jadi nih Lik, ini saya kasih banyu segelas ya. Ya namanya ilmu percobaan, kadang jadi kadang enggak. Jadi kesimpulannya mungkin ini perlu banyu mandanakeh ya Lik ya. Ini saya tambah banyune sebanyak 1,5 gelas Lik, berarti sekitar 250-an mili ya. Dan terpaksa ini akan saya masak ulang lagi. Saya ceklekan lagi ke bawah. Semoga kali ini berhasil, gih. Dan gilek, Mbak San wis di masak maling, gih. Gih wis ceklek munggah maning. Terus kita lihat berhasil apa ora. Ora berhasil maning lho, Lik. Primen sih gih, dene angel temen sih. Ah. Udah ditambah banyu, udah ditambah preketek-preketek. Berarti ini ming kosong-kosong tok kayak gie, nyajal primen, nyajal gie. Iyalah. Ternyata nggak jadi minyak ya, Lik ya. Terus gie mau percoba apa maning nyajal sapi? Ya orang ngerti. Kesimpulannya gagal bela ya, nggak bisa ya. Gagal, Lik. Orang hati. Walah. Wis dijajalik sampai 2 kali masak ya, hampir 2 jaman. Jebule hasilnya merongos. Jadi Liliknya besok-besok jangan nanya lagi apakah bisa menggunakan santan kanil bin santan instan itu. Jebule enggak bisa. Kalau Liliknya di rumah ada yang punya resep membuat minyak goreng dari santan kanil ini, monggo dianu share nggih resepe nggih bagaimana carane biar nanti saya praktekkan malih. Nipun sekarang anaknya bukti nyuwun pamit rumen, sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan ampun kusupen enggak kemasker menai metal. Permisi, salam ublek-ublek. Cus.